Jumpa lagi di channel saya, channel Tuba Badi di bengkel Las 9 Cahaya. Kali ini saya akan memberikan tutorial untuk cara mudah berdinding keramik ya. Soalnya kalau nggak tahu caranya meleset-meleset dia nggak bisa-bisa. Jadi ini kita akan coba di sini. Ini mulai yang pertama itu kita kasih tanda dulu. Atau selang ini dimana yang akan dibor. Supaya dia mudah dibor, kita harus siapkan paku beton ataupun ini mata beton kayak gini, nggak apa-apa. Yang penting biar luka aja. Dia bunyinya udah luka. Nah, udah luka kan udah ada jalannya, tinggal ngikutin. Kita pakai getarnya ini ya, kalau yang ada getarnya ini biar cepat, nggak usah terlalu ditekan, otomatis deh ya. Ini untuk kalau kita masang apa stainless untuk gantungan baju di kamar mandi ini biasanya. Kalau yang di lantai di bawah di semen itu sama aja. Jadi intinya gitu, kita lukai dulu biar dia cacat, jadi bikin jalannya gitu. Ini biasanya pakai dinabol apa pisau, cuman kalau ke keramik ini kebanyakan kecil ya, itu pakai pisau kayak gini. Nah, ini pisaunya. Ini pisau yang dari plastik yang kita masukkan. Nah, ini gunanya biasanya kita ini pukul rata. Gitu. Nah, ini biasanya untuk gantungan baju apa-apa gitu. Nah, kita tinggal pakai mesin ini bautnya ya. Oke, terima kasih, semoga bermanfaat ya.